Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. Ketika seseorang menghina Anda, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan Anda, bahkan ketika Anda tidak memikirkan mereka. Salah satu kunci kebahagiaan adalah menggunakan uangmu untuk pengalaman, bukan untuk keinginan. Tak perlu seseorang yang sempurna. Cukup temukan orang yang selalu membuatmu bahagia dan membuatmu berarti lebih dari siapapun. Ketika muda kita habisi dengan bermalas-malasan, maka tua juga akan malas-malasan, lalu tak terasa besok mati. Namun kalau kita banyak belajar dan banyak analisis, maka saat dia tua, dia menang. Dalam hidup ini kita memiliki mental seperti orang yang bermain sepeda, bila kita tidak mengayuh sepeda, maka kita akan jatuh. Jika kita berhenti bekerja maka kita akan mati.